Halo guys, selamat datang di channel Bisa Jeli. Jadi pada kesempatan ini gue akan berpetualang ke tempat wisata air terjun Mantawila di daerah Antakan, Kecamatan Antakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, gue gak sendiri, gue ditemani oleh banyak teman gue. Oke, jadi tetap stay tune. Oke, jadi gue bersama sebanyak 2, 4, 6, 8, 8 orang. Oke, bersama Bro Imam. Bro, Bro. Tapi kadang ada break juga. Kemarin ke Kilat Api. Yeah. Sekarang ke Mantawila. Mantap. Bro Yanur. Mantap, Bro. Kemarin ke Jaro. Wah, sekarang ke Mantawila. Tapi yang tahun kemarin. Bro Jain. Pertama kali intrep lah. Dan ini adiknya siapa nih? Siapa? Awan. Oh, Awan. Oke, mantap. Bro Padil, bro, mantap bro. Bagaimana keadaan kendaraan Isekai? Wes, mantap. Dan ini adalah buat kita, wes, Ababang Murhan, mantap. Dan ini siapa bro? Wah, berkenal nah. Faisal. Faisal bro. Oh, Faisal bro, mantap. Hamsa, yang kemarin ke Liang Naga Putih. Oke, okay, jadi tetap skuy, stay tune. Coy, jadi kami singgah sebentar di sini untuk membeli asupan untuk ke air terjun Mantawila. Oke, sekarang kami sudah sampai di Paget untuk melanjutkan perjalanan ke air terjun Mantawila. Jadi tetap skuy, stay tune. Oke guys, jadi jalannya di sini sudah mulai hancur-hancur. Tanjakan di sini sudah mulai curam, guys. Sebagian ada yang mendorong. Oke, jalannya ini merupakan betaku yang dimana jalan aspal sudah habis. Oke, mantap bisku. Dan perjalanan masih berlanjut untuk air terjun Mantawila, jadi tetap skuy, stay tune. Mandor. Oke guys, jadi di sini tanjakannya sangat lumayan curam. Sebagian kendaraan ada yang tidak mampu. Turun amor. Ya, harus. Mantap. Bukan kita ya. Jadi di sini ada juga mobil naik. Tuh, mantap. Bu. Oke, entah kemana gue juga kurang tahu. Jadi kita akan tetap ke air terjun Mantawila, jadi tetap skuy, stay tune. Kawan man. Yuk. Oke, kita jalan sedikit karena tidak sanggup berdua. Mancap bisku. Jadi tetap skuy, stay tune. Oke, jadi kita sudah sampai di tempat parkir air terjun Mantawila. Oh, berarti atasnya situ tuh mau enggak? Ya mau. Jadi disinilah tempat terakhir kami parkir kendaraan. Yang sisanya trekking. Tapi itu putar lah.
katanya sih 30 menit katanya, tergantung scale. Jadi tetap skuy, stay tune. Untuk menuju ke air terjun Mantawila, jadi tetap skuy, stay tune. Jadi jalur yang dilalui ini adalah tanah liat, licik banget karena pagi tadi sempat diguyur hujan. Oke. Jadi jalannya ini ada sedikit berantakan. Wah, ini susah nih kalau nyari pipe pemandu anjir. Soalnya kemungkinan bisa ke sana, kemungkinan bisa ke sana. Oke. Jadi tetap skuy, stay tune. Jadi jalur untuk ke Mantawila kayak gini guys. Ini sebenarnya kayak mungkin habis diterjang badai ini lah. Oke. Dan jalurnya masih di dalam sana. Oke, jadi tetap stay tune. Ini ada aliran sungai yang dimana kita harus melewati jembatan halus seperti ini. Oke. Ini kayak jalannya. Mau mantapnya sama. Oke, jadi jalurnya ini ada sebagian pohon yang tumbang. Ya, syukur nih saya ada 4 jurang tuh. Jadi sebagian jalan yang tertutup oleh beberapa pohon yang tumbang. Dan seperti ini ada juga yang pohon tumbang, mantap. Mari cicap bosku. Oke. Oke, mantap. Oke, gimana bro? Oke, mantap. Oke, perjalanan masih berlanjut. Oh, ini keren cok pemandangannya, anjay. Oke, jalurnya kayak gini. Betis gue sudah mulai getal karena rumput yang dilalui. Jadi jalurnya ke air terjun Mantawila ini kalau habis hujan memang licin banget karena jalurnya ini kebanyakan tanah liat dan bebatuan. Dan di sekitaran sini banyak semut. Semut yang bisa memenggal daging manusia. Mantap. Jalannya ini selain licin, rumputnya ini tebal banget, hampir gak kelihatan untuk jalur setapak. Jadi kalau mau kesini harus ada yang pernah suah, pernah datang lah ke tempat wisata ini, was-was tali-tali karena takutnya kalau tidak ada yang pernah berpengalaman ke jalan sini takutnya kesesat karena banyak tikungan-tikungan yang berada di perjalanan ini. Oke, jadi tetap skuy, stay tune. Ya, Pak. Santai. Jadi yang kami lalui ini adalah aliran arus sungai. Jadi jalurnya sudah tidak ada setapak lagi karena tertimbun oleh rerumputan yang ada di sini. Oke, di sana ada pemandangan sebuah arus sungai. Pemandangan gunungnya keren, cok. Untuk menuju ke air terjun Mantawila kita masih tetap turun, jadi tetap skuy, stay tune. Apa mau lah? Oke, sekarang kita turun sedikit ke sungai.
Oke, kita sampai di aliran sungai. Sungai apa ini namanya, gue juga kurang tahu. Oke, untuk menyeberang ke Mantawila, kita harus melewati atau menyeberangi arus sungai ini. Waduh, mantap cok. Jadi tetap, sekoy, stay tune. Sungainya di sini tidak terlalu deras. Oke. Jadi di sungai ini ada bebatuan yang lumayan licin guys, jadi hati-hati bagi kalian yang mau ke Mantawila. Oke, mari cicap busko. Oke, untuk perjalanan masih berlanjut. Jadi untuk ketinggian air atau kedalaman air mungkin sampai gitu, cuma sampai sini. Hanya saja jalannya sebagian ada yang licin karena bebatuan di sini berlumut. Tunjuk jalan ke atas. Oke. Tanjakannya di sini, mungkin ini turunannya yang susah nanti. Oke, tanjakan masih berlanjut, tetap skuy, stay tune. Pernahkah kau melihat ini sungainya ini mur dari air terjun lainnya. Sungai berliku, bukit berbaris, hutan terbentang. Oh, berarti ya, malah kemungkinan bebe nyumai lah. Bernyanyi di gelap malam bertabur bintang. Ku rindu rinai hujan yang tercurah deras dan menganak sungai. Ku rindu pekat malam bertemu rembulan dan bintang gumintang. Jalanannya itu di pinggir ini adalah jurang untuk menuju ke sungai, jadi jalannya tanah liat yang sangat licin banget. Dan gue bodohnya itu pakai sandal Nippon, anjay mantap cok. Nippon. Oke, jalannya seperti ini. Kecuramannya ini sangat ekstrim banget guys, karena pesisir pantainya ini tebing. Kalau kurang pengalaman ini menurut gue berisiko di pinggiran sungai lagi guys. Gue mau cuci kaki dulu karena becek banget. Oke, untuk ke Mantawila kita jalan sana melewati pinggiran arus sungai, tidak melewati jalan pinggiran sini. Oke, jadi kami akan berjalan, ikuti terus perjalanannya. Skuy, stay tune. Tiga, 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 tiga. Nikmatin banget gua perjalanannya, anjay mantap cok. Ini airnya ini dalam banget, ini warnanya hijau dan arusnya deras banget. Oke, ini teman-teman gua. Oke, pinggiran sungai kita akan naik lagi.
Masuk hutan lagi, guys. Masuk hutan. Dari arus sungai sana kita akan memasuki dan mengikuti aluran arus sungai ini untuk menuju ke air terjun Antawila. Gue sempat tergelincir di sini tadi. Sebenarnya lebih enaknya jalan sana. Oke, kita akan tetap turun ke bawah, jadi tetap skuy, stay tune. Masih berlanjut. Ini agak dalam, guys. Oke, mantap, bosku. Awas, ini dalam dikit lah. Oke, sedikit lagi sampai, guys. Jadi tetap skuy, stay tune. Oke, di sini ada sedikit riam. Jalannya, guys, sedikit hancur. Aduh, jalannya hancur, guys. Mau tidak mau kita harus melewati. Oke, di sini ada sedikit riam, namun ini bukan tujuan utama wisata kita, air terjun Antawila. Untuk Antawila kita naik lagi ke atas melewati jalur ini, jadi tetap skuy, stay tune. Ini jalurnya itu melewati arus sungai ini, hanya saja di sekitar sini akibat kena longsor, jadi keadaan fenomena alamnya seperti ini, guys. Sebenarnya perjalanan ini belum sampai ke air terjun Antawila masih ke atas sana lagi, ke dalam lagi. Oke, semoga bisa dijalani tidak lebih parah dari ini, jadi tetap skuy, stay tune. Oke, jalurnya ekstrim banget, guys, karena bekas longsor sini. Bisa dilihat ini hampir menutupi arus sungai, guys. Bekas pohon tumbang dan juga ranting-ranting yang tersangkut. Oke, penuh perjuangan untuk menuju ke air terjun Antawila saat ini, karena pada saat ini keadaan sedang longsor, jadi tetap skuy, stay tune. Oke, harus melewati anak sungai lagi dan perjalanan masih berlanjut ke arah sana. Mantap, bosku. Oke, jadi tetap skuy, stay tune. Sedikit lagi sampai, bosku. Lanjut. Mantap, bosku. Panorama alamnya keren. Oke, untuk kesana kita harus melewati pinggiran sini karena kemungkinan di sini dalam. Oke, jadi tetap skuy, stay tune. Ada betong kah? Oke, mantap, bosku. Ya. Oke, kita sudah mau hampir sampai air terjun Antawila, bosku. Sedikit lagi. Oke, di sini ada sedikit dalam, ya. Ini lumayan dalam. Itu dia. Di sana air terjun Antawila, bosku. Semangat. Di mana lagi? Jalan sini.
Ini kita melewati ada sebuah riam atau ada air terjun kecil. Mungkin ini tingkat pertamanya dari air terjun Mantawila. Naik kan, Nur? Turunannya aku kan yakin. Mau naiknya aku yakin. Turunannya kan gak kalah-kalah. Wah, ini keren, Cok. Entahnya kita pindah sini aja. Sudah sampai di air terjun Mantawila. Wuhu, sampai bosku. Alhamdulillah. Sampai. Mantap bosku. Di dalam hutan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Brebes. Air terjun Mantawila. Oke, mungkin gue akan mandi kalau yang memungkinkan, dan juga mengambil beberapa take video dan juga foto-foto. Selebihnya gue nikmati alam. Thank you Mantawila, Brebesku. Jadi tetap skuy, stay tune. Mantawila. Kata teman gue di sana dalam banget banyunya, jadi gue gak akan mandi. Kemungkinan teman gue ini mencoba ke sana berkebun, apabila memungkinkan gue akan mandi, kalau nggak memungkinkan gue gak akan mandi. Embunnya cok, Mantawila keren. Thank you. Mantawila. Tes kedalaman. Gas ah. Siapa di dalamnya? Dalam benar kah? Oh, dalam benar. Oke, jadi fix gue gak akan mandi. Gue cuma nikmati alam di sini aja. Oke, jadi tetap skuy. Stay tune. Tengah. Dalam. Gas dah. Terima kasih sudah nonton dan juga support.
Bye. Gue akan balik ke tempat tadi ke bawah. Jadi kita kuy, kita ikut. Sudah. Oke, jadi kita turun ke bawah jadi tetap skoy. Stay tune. Jadi untuk menuju ke air terjun Mantawila kita harus masuk ke dalam hutan ini yang dimana ada simpangan arus sungai yang seperti ini. Jadi ada yang datang dari sebelah sana, ada yang datang dari sebelah sini. Jadi untuk ke air terjun Mantawila ambil arus sungai yang sebelah kanan dan memasuki ke dalam hutan ini guys. Ikuti saja arus sungai sampai mentok, nanti ada ketemu air terjun Mantawila. Mantap, keren bosku. Oke, jadi kami akan pulang ke tempat asal. Cuacanya mendung banget, semoga gak hujannya deras. Ini sudah mulai rintik-rintik, jadi tetap skuy, stay tune. Dan sudah mulai hujan. Oke, kita akan pulang ke tempat tadi. Di sana jadi tetap skuy, stay tune. Akhirnya sampai bosku di tempat parkir Arangani. Mantap. Oke, kata teman gua kalau ke arah sana untuk menuju ke air terjun Rempah Temaung. Semoga kapan-kapan kalau ada waktu gue bisa berangkat ke air terjun Rempah Temaung. Oke, mantap. Ini gua akhiri perjalanan gua kali ini ke air terjun Mantawila. Bro, Awan. Thank you, bro. Jain, thank you. Mam, kasih info dulu. Thank you lah. Okay. Mantap. Nar, yes. Thank you. Dan waiter kita terbaik. Yes. Thank you lah. Mantap. Sal, thank you. Dah, Muha, buka. Aduh, hah, nah. Thank you lah. Yo, Sa, thank you. Mantap. Okay. Terima kasih sudah nonton dan juga support. Bye.